siapa kita, maka tangan ke depan semuanya, teriak NKRI, teriak harga mati, Pancasila, teriak jaya, Perbunu, teriak. Dan saya akan kasih aba-aba, saya ucapkan 3 kali. Aswaja. 3 kali berturut-turut, teriak semua, keras semua, karena ini live streaming nasional, internasional, dunia dan akhirat. Baik, kita mulai. Siapa kita? Mana-mana hal yang hak, mana-mana pula hal-hal yang batil. Ya Allah, mudahkanlah jalan-jalan kami membersamai putra putri kami, anak-anak diri kami di lembaga-lembaga pendidikan yang kami kelola. Lalu melupa kita. Semua ponselnya berwarna, semua ponselnya berlayar lebar, dan saya yakin paket datanya tidak pernah kosong. Tepuk tangan untuk ibu dan bapak semua. Kita akan buktikan apakah kita tidak bisa menduga apa yang terjadi dan apa yang bakal terjadi. Kita juga tidak melakukan satu terobosan-terobosan sebelum buka. Tetapi begitu era pandemik melanda dunia, maka sejumlah ikhtiar-ikhtiar pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan secara hybrid maupun moda daring dan lain sebagainya itu terjadi. Poin 1 yang ditulis oleh Alex Fanning yang sekarang sudah dijadikan konsultan di Kementerian PAN-RB, ada 3 hal yang perlu untuk kita upgrade dan update. Yang pertama adalah mindset. Kedua adalah skill set. Yang ketiga adalah tool set. 3 hal itu saya kira Ibu dan Bapak sudah melakukan untuk mengupgrade, kemudian mengupdate pengetahuan, peralatan, dan sejumlah pola-pola pikir kita. Ketika kita sekarang sudah mulai melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka penuh, kami yakin hikmah selama masa pandemi tidak kita lupakan begitu saja. Kita akan mengambil hikmah-hikmah di dalam masa pandemi itu untuk bisa kita sandingkan dengan ikhtiar-ikhtiar kita pada masa yang insya Allah akan normal kembali. Pendekatan-pendekatan pembelajaran yang memadukan teknologi informasi dan kedekatan ketulusan hati secara fisik ini menjadi sebuah hal yang akan kita diskusikan terus-menerus. Ibu dan Bapak yang saya hormati, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui sejumlah ikhtiar-ikhtiarnya yang diberikan judul besar Merdeka Belajar adalah sebuah upaya kita secara berjamaah memberikan suasana merdeka, suasana well-being bagi peserta didik kita. Mari kita layani anak-anak kita dengan sepenuh hati, sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan lingkungan di mana mereka belajar dan mereka berinteraksi dengan lingkungannya. Tadi Pak Moderator juga menyinggung berkaitan dengan video yang kami kembangkan di sebuah lembaga Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu video untuk anak-anak kita berkebutuhan khusus. Kita meyakini bahwa Allah Maha Pemberi keseimbangan. Anak-anak kita yang Allah cipta, dan kita meyakini bahwa tak ada yang celah atas ciptaan Allah.
Allah Maha Sempurna. Di balik keterbatasan anak-anak kita, apakah pada aspek penglihatan dan atau aspek pendengaran, Allah titipkan potensi yang ini merupakan perintah pada kita untuk bisa kita layani secara optimal. Saya hari ini ditemani oleh sahabat saya, mohon izin hari ini meminta pertanggungjawaban salah satu organ dari lisan, yaitu pendengarannya di hari hisab nanti. Lisan saat ini bekerja di Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan sebagai operator persuratan elektronik. Sekitar 8 tahun yang lalu saya belajar mengatur diafragma di ponsel dengan saudara Risan. Hari ini Risan mengabadikan peristiwa ini untuk sama-sama kita bagi kepada kawan-kawan di seluruh tanah air. Banyak kawan-kawan Risan yang lain yang saat ini sudah berkarya, saat ini sudah bersama-sama membangun negeri dengan penuh kebersamaan. Kawan-kawan Risan juga masih ada yang belum bisa dikenalkan kepada masyarakat, mungkin orang tuanya belum siap, mungkin masyarakatnya juga belum mau menerima keberadaan Risan. Meskipun sudah ada undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Mohon izin, foto saya tadi sama dengan yang saya lakukan pada pagi hari ini. Di foto background tadi, saya mengenakan baju hijau. Juga saya menyesuaikan suasana hijau di pagi hari ini. Dan baju hijau tadi adalah sebuah karya kreatif dari anak-anak kita berkebutuhan khusus dari SLB di Kabupaten Banyuwangi. Batik yang saya pakai ini adalah batik yang mengabadikan satu anugerah ciptaan Allah, yaitu flora ibu-ibu yang paling paham monstera. Peci yang saya gunakan, yang saya pakai, ini karya anak-anak kita berkebutuhan khusus dari SLB Kemala Bayangkari 2 di Gresik. Terima kasih. Tepuk tangan ibu dan bapak adalah tepuk tangan untuk guru-guru kita SLB yang sangat sabar. Tepuk tangan dengan kita semua adalah sebuah kebersamaan dan apresiasi, dan mengukuhkan satu keimanan kita bahwa Allah Maha Sempurna. Allah Maha Pemberi Keseimbangan. Di balik keterbatasan, Allah titipkan potensi yang luar biasa. Tentu foto-foto yang akan bisa kita sampaikan, terlebih ketika ada risan, kemudian ada karya-karya anak-anak kita kemudian dikirim kepada anak-anak kita, para kreatornya, itu sebuah kesenangan, kebahagiaan yang luar biasa. Poin satu yang ditulis oleh Alex Kelly, yang sekarang sudah dijadikan konsultan di Kementerian PAN-RB, ada tiga hal yang perlu untuk kita upgrade dan update
Yang pertama adalah mindset, kedua adalah skill set, yang ketiga adalah tool set. Ketiga hal itu saya kira Ibu dan Bapak sudah melakukan untuk mengupgrade, kemudian mengupdate pengetahuan, peralatan, dan sejumlah pola-pola pikir kita. Ketika kita sekarang sudah mulai melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka penuh, kami yakin hikmah selama masa pandemi tidak kita lupakan begitu saja. Kita akan mengambil hikmah-hikmah di dalam masa pandemi itu untuk bisa kita sandingkan dengan ikhtiar-ikhtiar kita pada masa yang insya Allah akan normal kembali. Pendekatan-pendekatan pembelajaran yang memadukan teknologi informasi dan kedekatan ketulusan hati secara fisik ini menjadi sebuah hal yang akan kita diskusikan terus-menerus. Ibu dan Bapak yang saya hormati, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui sejumlah ikhtiar-ikhtiarnya yang diberikan judul besar Merdeka Belajar adalah sebuah upaya kita secara berjamaah memberikan suasana merdeka, suasana well-being bagi peserta didik kita. Mari kita layani anak-anak kita dengan sepenuh hati, sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan lingkungan di mana mereka belajar dan mereka berinteraksi dengan lingkungannya. Tadi Pak Moderator juga menyinggung berkaitan dengan video yang kami kembangkan di sebuah lembaga Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu video untuk anak-anak kita berkebutuhan khusus. Kita meyakini bahwa Allah Maha Pemberi keseimbangan. Anak-anak kita yang Allah cipta, dan kita meyakini bahwa tak ada yang celah atas ciptaan Allah. Allah Maha Sempurna. Di balik keterbatasan anak-anak kita, apakah pada aspek penglihatan dan atau aspek pendengaran, Allah titipkan potensi yang ini merupakan perintah kepada kita untuk bisa kita layani secara optimal. Saya hari ini ditemani oleh sahabat saya, mohon izin hari ini di Probolinggo. Saya berkenalan sekitar 10 tahun yang lalu. Adalah alumni SLB Karya Mulia di Kota Surabaya. Saya mengajak pada Ibu dan Bapak bertepuk tangannya dengan lisan itu dengan angkat tangan dua ke atas. Allah menganugerahkan potensi penglihatan lisan luar biasa. Sementara Allah tidak titipkan dan tidak akan meminta pertanggungjawaban salah satu organ dari lisan, yaitu pendengarannya di hari hisab nanti. Lisan saat ini bekerja di Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan sebagai operator persuratan elektronik. Sekitar 8 tahun yang lalu saya belajar mengatur diafragma di ponsel dengan saudara Risan. Hari ini Risan mengabadikan peristiwa ini untuk sama-sama kita bagi kepada kawan-kawan di seluruh tanah air. Banyak kawan-kawan Risan yang lain yang saat ini sudah berkarya, saat ini sudah bersama-sama membangun negeri dengan penuh kebersamaan.
kawan-kawan lisan juga masih ada yang belum bisa dikenalkan kepada masyarakat. Mungkin orang tuanya belum siap, mungkin masyarakatnya juga belum mau menerima keberadaan lisan. Meskipun sudah ada undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Mohon izin, foto saya tadi sama dengan yang saya lakukan pada pagi hari ini. Di foto pagi saya mengenakan baju hijau. Juga saya menyesuaikan suasana hijau di pagi hari ini. Dan baju hijau tadi adalah sebuah karya kreatif dari anak-anak kita berkebutuhan khusus dari SLB di Kabupaten Banyuwangi. Batik yang saya pakai ini adalah batik yang mengabadikan satu anugerah ciptaan Allah, yaitu flora ibu-ibu yang paling paham monstera. Peci yang saya gunakan, yang saya pakai, ini karya anak-anak kita berkebutuhan khusus dari SLB Kemala Bayangkari 2 di Gresik. Terima kasih. Tepuk tangan ibu dan bapak adalah tepuk tangan untuk guru-guru kita SLB yang sangat sabar. Tepuk tangan ibu dan bapak semua adalah sebuah kebersamaan dan apresiasi dan mengukuhkan satu keimanan kita bahwa Allah Maha Sempurna. Allah Maha Pemberi Keseimbangan. Di balik keterbatasan, Allah titipkan potensi yang luar biasa. Tentu foto-foto yang akan bisa kita sampaikan, terlebih ketika ada lisan, kemudian ada karya-karya anak-anak kita, kemudian dikirim kepada anak-anak kita, para kreatornya, itu sebuah kesenangan, kebahagiaan yang luar biasa. Mohon izin saya lanjutkan. Kalau toh ini dikatakan sebagai iklan, kami tidak menolak. Kalau toh ini adalah bagian dari sebuah apresiasi, itu sudah seharusnya. Bila mana suatu saat dari perguruan akan memesan peci seperti yang saya pakai dari Gresik, itu sebuah kebahagiaan bagi anak-anak kita yang berkebutuhan khusus di SLB Gresik. Ini bagian dari kita menguatkan bahwa Allah Maha Sempurna, Allah Maha Pemberi Keseimbangan. Anak-anak kita di SLB-SLB tentu sangat rindu untuk bisa kita sentuh, untuk bisa kita bersamai. Maka salah satu fokus dalam program Merdeka Belajar adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Melayani peserta didik sesuai dengan fitrahnya dalam jalinan sebuah bangunan inklusi. Boleh naik ke judul yang tadi saya sampaikan di awal. Operator boleh menyampaikan di judul dari paparan ini. Di judulnya, di slide pertama. Saya lanjutkan. Kalau toh ini dikatakan sebagai iklan, kami tidak menolak. Kalau toh ini adalah bagian dari sebuah apresiasi, itu sudah seharusnya. Bila mana suatu saat dari perguruan akan memesan peci seperti yang saya pakai dari Gresik, itu sebuah kebahagiaan bagi anak-anak kita yang berkebutuhan khusus di SLB Gresik. Ini bagian dari kita menguatkan bahwa Allah Maha Sempurna, Allah Maha Pemberi Keseimbangan. Anak-anak kita di SLB-SLB tentu sangat rindu untuk bisa kita sentuh, untuk bisa kita bersamai. Maka salah satu fokus dalam program Merdeka Belajar adalah
adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Melayani peserta didik sesuai dengan fitrahnya dalam jalinan sebuah bangunan inklusi. Boleh naik ke judul yang tadi saya sampaikan di awal. Operator boleh menyampaikan di judul dari paparan ini. Di judulnya, di slide pertama. Izin menambahkan satu ikhtiar bersama-sama kita. Mari kita terus-menerus akan menata hati, merajut potensi, menguatkan belajar dan berbagi di antara kita semua, mewujudkan merdeka belajar dalam suasana inklusi. Membangun lingkungan inklusi adalah bagian dari ikhtiar kita bersama. Mari kita tidak tolak kehadiran anak-anak kita dengan talenta khusus, dengan keterbatasan-keterbatasan tertentu, untuk bersanding mesra, belajar bersama-sama di lembaga-lembaga yang kita kelola. Adalah sebuah kesempatan yang barangkali tidak dimiliki atau dipunyai oleh kita semua, manakala Tuhan menitipkan, Tuhan menghadirkan, Tuhan memerintahkan seorang teman-teman lisan untuk hadir. Lisan yang maju pagi dan waktu. Sebuah perjuangan untuk keberhasilannya, manakala ditopang oleh empat hal, oleh empat akses, kita akan segera mewujudkan Indonesia yang maju pagi. Akses yang pertama adalah akses intelektual. Oleh karena itu, kami berupaya keras untuk bisa mencetak setiap tahunnya 500 tokoh di Bapak Negara. Kita mempercepat jumlah dan kapasitas daripada tokoh-tokoh intelektual yang ada di kita dan di tangan negara. Yang kedua adalah akses sosial. Kita harus berkomunikasi ke seluruh pihak dengan cara-cara yang baik. Kita harus peduli dengan kehidupan sosial sehingga kehadiran kita di mana-mana akan merasa dibutuhkan, akan terasa dibutuhkan. Yang nomor tiga adalah akses jaringan. Akses jaringan, Bapak dan Ibu sekalian, Alhamdulillah di 34 provinsi sudah ada pengurus wilayahnya. Di 514 cabang sudah ada pengurus cabangnya. Di lebih dari 11.000 sudah ada pengurus PHC-nya. Untuk itu mohon, saya alhamdulillah akhir-akhir ini saya melihat sebuah kabupaten itu sudah ada pengurus rantingnya. Nah, di sebuah kabupaten pengurus rantingnya sudah sekitar 8.000. Dan apabila itu berhasil, maka kita telah memiliki akses jaringan sebagai akses yang harus dimiliki untuk Indonesia yang maju pagi. Saya sampaikan. Sebelum saya tanyakan, ada yang berani acungkan tangan tidak? Satu orang ke depan lari. Oke. Nah ini kita kerjain di depan Pak Ketua. Silakan. Karena panitia izin pergi. Oh, ya. Sebutkan nama dari cabang mana, dari wilayah mana. Jabatan. Satu orang Pak. Baik orang Bapak pendamping Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kang Cianto, asal PC Kabupaten Gorontalo. Gorontalo plus. Provinsi Gorontalo. Gorontalo. Baik. Ketua PC. Pertanyaannya,
Tadi menyimak apa yang disampaikan oleh beliau. Boleh mengajukan proposal gitu. Ada 4 poin penting yang harus dilakukan dalam rangka perlu tetap eksis, tetap berkontribusi untuk membangun negeri. Apa keempat hal tersebut? Ada 4 hal yang sangat jelas sekali dari kita semua. 1. Mindset. 2. 3. 4. 5. Nah, dapat hati-hati tidak monggo untuk Pak Ketua Panitia. Monggo Pak, langsung ke Ketua Panitia. Bapak sebutkan nama secara singkat, langsung sebutkan nama cabang wilayah. Jabatan. Saya Rifani, Ketua PC Perhubungan Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Tegal, aplaus Tegal. 4 aspek yang tadi. Pertanyaannya belum, Pak. Oh, yang tadi. Monggo silakan. Yang pertama dalam aspek finansial, saya mau lihat dulu. Boleh, nggak apa-apa. Diurut dari bawah. Yang kedua aspek jejaring, kemudian aspek sosial, dan yang ketiga. Yang keempat. Maaf. Yang keempat adalah aspek intelektual. Aplaus buat beliau. Walaupun yang keempat sebenarnya nyontek ya. Dan Bapak jadi guru nyontek atau ngajarin siswa nyontek? Baik, aplaus buat kita semua. Pak, mau lagi hadiahnya ke Pak Ketua. Saya nggak tahu. Terima kasih. Diploma Management and Bus PhD. Aplaus buat beliau. Izin, seperti yang narasumber pertama tadi Pak Dr. Abu Khair, saya melakukan searching di paman Google, ada 9 identitas beliau. 9 itu Wali Songo, kemudian 9 itu Bintang 9. Yang pertama, beliau lahir di kaki Gunung Tampomas. Di mana itu? Jawa Barat. Di Sumedang. Aplaus Sumedang. Beliau lahir di kaki Gunung Tampomas. Ini serius, beliau betul-betul di kaki gunung. Jadi, mohon maaf, beliau memang dari kampung ya, betul. Kemudian beliau adalah putra dari seorang yang berprofesi sangat mulia sekali, yaitu sebagai seorang petani. Dan mohon maaf, beliau sampaikan terpublikasi juga secara online. Orang tua dari beliau adalah seorang kuli kayu di Jakarta. Kemudian, tetapi walaupun seorang orang tua yang katakanlah kuli kayu, punya komitmen yang sangat luar biasa. Jadi orang tua beliau mempunyai kerja keras dan perjuangan yang sangat luar biasa supaya putra putrinya bisa sekolah sampai perguruan tinggi. Aplaus buat orang tua beliau. Kemudian yang ketiga, beliau jelas dewan pakar kita yang sering memberikan masukan kepada perguru, dewan pakar pimpinan pusat Persatuan Guru-Guru Lama, beliau rektor Universitas Terbuka Perguruan Tinggi Negeri ke-45, aplaus buat beliau, periode kedua sekarang. Kemudian beliau pernah menjadi ketua lembaga pengembangan bahan ajar, bahan ujian, dan sistem informasi di Universitas Terbuka. Beliau adalah yang keenam Presiden Asian Association of Yovan University atau Asosiasi Pendidikan Jarak Jauh Se-Asia. Aplaus buat beliau. Jadi Presiden Pendidikan Jarak Jauh Se-Asia, bukan Asia Tenggara, se-Asia, termasuk Cina, Jepang, luar biasa. Beliau presidennya. Kemudian beliau sebagai seorang akademisi, guru besar, jelas sebagai reviewer 3 jurnal internasional. Aplaus buat beliau. Jadi para dosen, monggo silakan nego dengan beliau kalau jurnalnya mau terpublikasi. Kemudian yang ke-8, beliau pada tahun 90 sebagai lulusan terbaik, berarti nomor 1, Pak. Lulusan terbaik Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia yang ketika itu adalah IKIP Bandung. Aplaus buat beliau. Terakhir yang ke-9, penghargaan internasional beliau, saya searching di Google, di Wikipedia dan seterusnya, banyak sekali penghargaan nasional. Salah satu saya ambil penghargaan internasional adalah beliau mendapat sertifikasi dari Knowledge Sharing Forum Award for ZZBBSB The World Bank, berarti dari World Bank ya. Aplaus buat beliau. Untuk itu, waktu kami persilahkan, mohon izin selama kurang lebih 15 menit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua, sehingga mulai pada kesempatan pagi yang cerah ini kita dapat bersama-sama berkumpul bersilaturahmi dalam rangka mengikuti kegiatan Kongres Perguruan Tinggi. 37 tahun yang lalu yang mengimplementasikan sistem pembelajaran jarak jauh yang beda dengan 44 tahun ini yang ada sebelumnya. Perguruan tinggi yang mengimplementasikan sistem pembelajaran jarak jauh, maka kita melihat bahwa di balik musibah COVID-19 ada anugerah yang kita peroleh. Di mana pada saat ini perguruan tinggi ya, sebelum saya tanyakan ada yang berani acungkan tangan tidak? Satu orang ke depan lari. Oke. Nah ini kita kerjain di depan Pak Ketua. Silakan. Karena panitia izin bagi. Oke. Ya. Sebutkan nama dari cabang mana, dari wilayah mana, jabatan. Satu orang Pak. Baik orang, Bapak pendamping apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kak Cianto, asal PC Kabupaten Gorontalo. Gorontalo plus. Provinsi Gorontalo. Gorontalo. Baik. Ketua PC. Pertanyaannya, tadi menyimak apa yang disampaikan oleh beliau. Boleh mengajukan proposal gitu deh. Ada 4 poin penting yang harus dilakukan dalam rangka perlu tetap eksis dan berkontribusi untuk membangun negeri. Apa keempat hal tersebut? Ada 4 hal yang sangat jelas sekali dari kita semua. 1. Mindset akses. 2. Ikhlas. 3. 4. 5. Nah, dapat hadiah atau tidak, monggo ke Pak Ketua Panitia. Monggo Pak, langsung ke Ketua Panitia. Bapak sebutkan nama secara singkat, langsung sebutkan nama cabang wilayah. Jabatan. Saya Rifaki, Ketua PC Perguruan Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Tegal, aplaus Tegal. Empat aspek yang tadi. Pertanyaannya belum Pak. Oh yang tadi, monggo silakan. Yang pertama dalam aspek finansial, saya mau lihat dulu. Boleh, nggak apa-apa. Diurut dari bawah. Yang kedua aspek jejaring, kemudian aspek sosial, dan yang ketiga. Yang keempat. Maaf. Yang keempat adalah aspek intelektual. Aplaus buat beliau. Walaupun yang keempat sebenarnya nyontek ya. Dan Bapak jadi guru nyontek atau ngajarin siswa nyontek? Baik, aplaus buat kita semua. Pak, mau lagi hadiahnya ke Pak Ketua. Saya gak tahu. Terima kasih. Diploma Management and Bus PhD. Aplaus buat beliau. Izin, seperti yang narasumber pertama tadi Pak Dr. Abu Khair, saya melakukan searching di paman Google, ada 9 identitas beliau. 9 itu Wali Songo, kemudian 9 itu Bintang 9. Yang pertama beliau lahir di kaki Gunung Tambomas. Di mana itu? Jawa Barat. Di Sumedang. Aplaus Sumedang. Beliau lahir di kaki Gunung Tambomas. Ini serius, beliau betul-betul di kaki gunung. Jadi mohon maaf, beliau memang dari kampung ya betul. Kemudian beliau adalah putra dari seorang yang berprofesi seorang kuliah sekali, yaitu sebagai seorang petani.
dan mohon maaf beliau sampaikan terpublikasi juga secara online. Orang tua dari beliau adalah seorang kuli kayu di Jakarta. Kemudian, tetapi walaupun seorang orang tua yang katakanlah kuli kayu punya komitmen yang sangat luar biasa. Jadi orang tua beliau mempunyai kerja keras dan perjuangan yang sangat luar biasa supaya putra putrinya bisa sekolah sampai perguruan tinggi. Aplaus buat orang beliau. Kemudian yang ketiga, beliau jelas dewan pakar kita yang sering memberikan masukan kepada perguru, dewan pakar pimpinan pusat Pusat Perguruan Ulama, beliau rektor Universitas Terbuka Perguruan Tinggi Negeri ke-45. Aplaus buat beliau. Periode kedua sekarang. Kemudian beliau pernah menjadi ketua lembaga pengembangan bahan ajar, bahan ujian dan sistem informasi di Universitas Terbuka. Beliau adalah yang keenam Presiden Asian Association of Urban University atau Asosiasi Pendidikan Jarak Jauh se-Asia. Aplaus buat beliau. Jadi Presiden Pendidikan Jarak Jauh se-Asia, bukan Asia Tenggara, se-Asia, termasuk Cina, Jepang, luar biasa beliau presidennya. Kemudian beliau sebagai seorang akademisi, guru besar, jelas sebagai reviewer 3 jurnal internasional. Aplaus buat beliau. Jadi para dosen, monggo silakan nego dengan beliau kalau jurnalnya mau terpublikasi. Kemudian yang ke-8, beliau pada tahun 90 sebagai lulusan terbaik, berarti nomor 1 kan? Lulusan terbaik Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia yang ketika itu adalah IKIP Bandung. Aplaus buat beliau. Terakhir yang ke-9, penghargaan internasional beliau saya searching di Google, di Wikipedia dan seterusnya, banyak sekali penghargaan nasional. Salah satu saya ambil penghargaan internasional adalah beliau mendapat sertifikasi dari Knowledge Sharing Forum Award for ZZBSB The World Bank, berarti dari World Bank ya. Aplaus buat beliau. Untuk itu waktu kami persilahkan, mohon izin selama kurang lebih 15 menit. Di mana pada saat ini perguruan